Pemegang kad pengenalan merah berusia 60 tahun ke atas pelbagai bangsa secara automatik akan diberi status kewarganegaraan. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, perkara itu adalah antara keputusan yang dibuat berdasarkan janji Pakatan Harapan dalam manifesto. Tambahnya, bagi pemaus tautin tetap yang lebih muda, mereka akan diberi kewarganegaraan sekiranya salah seorang ibu bapanya adalah warga negara Malaysia dan lahir di negara ini. Yang muda lagi itu kalau ada asas mereka umpamanya anak yang dilahir boleh satu parentnya orang Malaysia berhak untuk menjadi dianggap sebagai warga negara Malaysia. Jika ada kes melainkan ada perkara-perkara lain yang berkaitan, kita akan terima mereka sebagai warga negara Malaysia. One parent must be a Malaysian and they must be born in Malaysia. Tun Dr. Mahathir berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa khas mengenai senario dan pengurusan pekerja asing di Parlimen. Tambah beliau, seramai 3,407 penduduk tetap berusia 60 tahun ke atas berbangsa India akan diberi taraf kewarganegaraan. Walau bagaimanapun, pengeluaran kad pengenalan sebagai bukti warga negara mungkin akan mengambil sedikit masa. Keputusan berkenaan telah dibuat semalam selepas satu perjumpaan diadakan bersama wakil rakyat India daripada PH, diwakili 14 ahli parlimen, 21 adun dan 2 senator. Ia bagi menyelesaikan masalah kerakyatan warga India yang memegang kad merah. Tindakan menyita kapal Equanimity oleh kerajaan Malaysia adalah sah dan mengikut prosedur undang-undang negara ini. Justru tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Liew Wee Keong, dakwaan tindakan sedemikian merampas prosedur negara lain adalah tidak berasas sama sekali. Malah Amerika Syarikat dan Indonesia bersetuju kapal berkenaan diserahkan kepada Malaysia bagi tindakan selanjutnya selain arahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kapal mewah Equanimity yang selamat berlabuh di Terminal Bauxted Cruise Center, Pelabuhan Klang, tidak boleh digerakkan tanpa sebarang arahan daripada mahkamah. Ia berikutan terdapat permohonan waran bagi penahanan kapal berkenaan yang dibuat oleh empat pihak, 1MDB, 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Global Investment dan Kerajaan Malaysia. Waran penahanan itu dibuat berikutan 1MDB mendakwa bahawa kapal Equanimity adalah milik mereka. Waran tangkap yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan terhadap defendant ialah the owners of the ship or vessel Equanimity official number 1012086 of Cayman Islands. Jadi buat setakat ini, mereka lah pemilik kapal ini yang ternyata dalam proceeding dokumen di mahkamah. Pada masa yang sama, affidavit juga telah pun difailkan oleh pihak kerajaan untuk mensupportkan pengeluaran waran tangkap ini terhadap defendant dan juga kapal Equanimity ini. Jadi kerajaan pada masa ini menunggulah kepulangan Jolo. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Othman Said. Kapal itu sebelum ini ditahan pihak berkuasa Indonesia berhubung siasatan oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Kerajaan Indonesia menyerahkan kapal berkenaan kepada Malaysia atas permintaan Perdana Menteri semasa kunjungannya ke negara berkenaan Jun lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mengesahkan pihak berkuasa telah mengambil keterangan bekas Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Hassanah Abdul Hamid berhubung dakwaan menulis surat kepada Agensi Perisikan Amerika Syarikat CIA menjelang PRU-14 Mei lepas. Pihak berkuasa juga jelasnya bakal merakam percakapan beberapa individu termasuk pegawai bahagian berkenaan yang berada di Washington. Oh, siasatan itu sedang berjalan. Ada beberapa tindakan telah diarahkan kepada pihak kita
dan few statement more will be recorded dalam masa terdekat ni. Termasuk pegawai-pegawai yang bertugas di Washington tu kita dah panggil. Ada yang dah balik, ada yang belum sebab dia ada, saya dimaklumkan dia ada di Mekah. Jadi kita tunggulah. Jadi selesai saja kita akan resubmit again tu DPP. Jadi ada dua laporan, satu tentang apa tu yang Jenderal Besara Raji, ada satu lagi oleh Datuk Hasanah sendiri. Jadi kita sudah ada siasat lah, sudah ada ambil statement dan sebagainya. Beliau bercakap dalam sidang media selepas perhimpunan bulanan PDRM di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Bulan lepas, sebuah portal berita mendedahkan surat rahsia yang dihantar oleh bahagian penyelidikan JPM kepada pengarah CIA Gina Haspel. Surat bertarikh 4 Mei itu antara lain memohon sokongan Amerika Syarikat terhadap pentadbiran Datuk Seri Najib Razak sekiranya Barisan Nasional BN menang mudah atau dengan bilangan kerusi yang sedikit pada PRU-14. Bagaimanapun, Datuk Seri Najib telah menafikan surat berkenaan dihantar atas arahannya kerana agensi kerajaan termasuk Hal Ehwal Rujukan mempunyai kuasa autonomi menjalankan tanggungjawab berdasarkan pertimbangan sendiri. Berikutan itu satu laporan polis berhubung dakwaan tersebut dibuat Datuk Hasanah di Balai Polis Travels 31 Julai lalu. Mengulas mengenai isu judi dan rasuah, Tan Sri Muhammad Fauzi sekali lagi menegaskan Ketua Polis Negeri serta pegawai kanan yang gagal menangani isu berkenaan di kawasan yang dipertanggungjawabkan bakal dikenakan tindakan tata tertib termasuk dibuang kerja. Ketika ini, beberapa pegawai kanan polis telah dikenal pasti dan ditukarkan serta-merta sebelum dikenakan tindakan tata tertib. Dan kita sedang tangani especially pegawai dan anggota yang terlibat dengan penugasan frontliners ni tadi. Contohnya traffic yang aktiviti-aktiviti pencegahan, pegawai-pegawai penyiasat, pegawai-pegawai yang terlibat dengan menangani isu judi maksiat ni antara fokus yang kita beri keutamaan. Kita tidak berkompromi lah seperti mana saya sebut semalam. Jadi perkara ini akan dilaksanakan secara berterusan. Dan kalau sekiranya kita buat raid ataupun serbuan terhadap pusat-pusat judi ini, kali ini kita akan bawa tim daripada JIP sekali. Jabatan Pematuhan dan Integriti ini, kita bukan sahaja pindahkan mereka, kita akan ambil tindakan jabatan terhadap pegawai atau anggota yang terlibat. Tambahnya, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman telah mengenakan tindakan tata tertib kepada 926 pegawai dan anggota bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Pihaknya juga tidak akan berkompromi ke atas pegawai dan anggota yang melakukan kegiatan jenayah. Oleh itu, setiap operasi dan serbuan yang dijalankan akan disertai pegawai JIPS bagi membendung kegiatan salah laku. Seorang bekas adun Kedah bergelar Datuk direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penyelewengan dana khas Menteri Besar sebanyak RM30,000 Februari tahun lepas. Perintah dikeluarkan penolong kanan pendaftar Mahkamah Alusta Nur Azah Idris mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Terdahulu pagi tadi, bekas adun itu tiba di Kompleks Mahkamah Alusta dengan menaiki kenderaan SPRM. Semalam, individu berusia 60-an itu hadir di pejabat SPRM Kedah bagi memberi keterangan. Permohonan dana tersebut yang diluluskan bagi penganjuran satu program telah diselewengkan. Tiga maut dalam dua kemalangan berasingan di Batu Pahat dan Muar Johor. Dalam kejadian pertama di kilometer 135 Jalan Batu Pahat Muar Batu Pahat Johor, kemalangan berlaku apabila kereta yang dipandu Muhammad Fazli Reza Muhammad, 30 tahun, terbabas. Kejadian menyebabkan pemandu kemudian hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok.
Pemangku Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Superintendent KS Mender Singh mengesahkan Muhammad Fazli dan penumpang hadapan Muhammad Izwan Kahar, 24 tahun, maut di tempat kejadian. Penumpang belakang Muhammad Basri Hamadan, 24 tahun dan Nur Hashim Abu Bakar, 34 tahun, kini kritikal dan sedang dirawat di Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, dalam kejadian kedua, seorang pemandu bas maut selepas kenderaan dipandunya terlibat kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Saleh Kampung Temyang Muar pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Muar, Superintendent Idris Rajab berkata, bas dipandu Nordin Kasnon, 53 tahun, dari arah Pagoh ke Muar masuk ke laluan bertentangan sebelum merempuh lori dipandu Tan Bun Kuan, 43 tahun. 12 penumpang di dalam bas berkenaan bagaimanapun terselamat. Pemandu lori yang cedera parah masih dirawat di Hospital Sultanah Fatimah Muar. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1-A Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suasana meriah dan penuh bersemangat di pamer pelajar serta warga kerja SMK Dang Anum Merlimau bagi menyambut ketibaan peserta konvoi jelajah kembara merdeka Jalur Gemilang ke Melaka sebentar tadi. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kita berlintas langsung bersama Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan Syikin. Baik, terima kasih Miza. Masih lagi bersama saya langsung dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anum Merlimau Jasin. Sempena sambutan konvoi jelajah kembara merdeka Jalur Gemilang di sini. Dan sebentar tadi telah selesai sambutan di sini dengan pemberian bendera kepada beberapa jabatan kerajaan dan sekolah sekitar Merlimau. Jadi untuk berkongsi kemeriahan di sini, kita bersama pegawai daerah Jasin Encik Tuan Zamrud Yahya. Jadi Tuan, boleh kongsikan sikit kemeriahan sebentar tadi dalam sambutan ini? Alhamdulillah, kita di Jasin begitu bertuah kerana menerima konvoi ini bagi daerah yang pertama di negeri Melaka. Dan semua peserta konvoi kita, 135 orang, begitu bersemangat walaupun melalui hari yang panjang, semuanya ceria. Dan ditambah pula dengan sambutan meriah yang telah ditunjukkan oleh pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anum dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Sedari di Merlimau telah membuat beberapa persembahan bagi membuktikan mereka ingin turut serta dalam kita punya semangat untuk meraihkan ataupun menjayakan program Bulan Kemerdekaan kita pada tahun ini. Okey, baik. Terima kasih Tuan Zamrud. Seterusnya kita bersama dengan Ketua Konvoi Jelajah Kembara Merdeka Jalur Gemilang di sini, Puan Nazira Abdullah. Boleh berkongsikan sikit kemeriahan sepanjang penjelajahan konvoi ini? Alhamdulillah Syikin, kita sebenarnya seawal 6.30 pagi tadi untuk kita memulakan konvoi kita, iaitu di Johor Bahru dan juga Politeknik Ibrahim Sultan. Dan selepas daripada tu di SMK Dang Anum ni, Syikin boleh nampaklah bagaimana sambutan meriah daripada sekitar-sekitar ni. Dan memang sangat-sangat menggalakkan dan juga saya sangat gembira dan teruja dengan sambutan yang amat menggalakkan daripada SMK Dang Anum ini. Okey, baik. Terima kasih Puan Nazira. Okey, jadi selepas ini, konvoi ini akan dilepaskan semula untuk ke destinasi seterusnya di Negeri Melaka. Dan ingin saya kongsikan sikit, konvoi ini melibatkan penyertaan 133 peserta dengan 60 kenderaan dan akan menjelajah dengan jarak 6,100 km sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-61 tahun. Jadi, itu saja laporan saya langsung dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anum Merlimau Jasin. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Syikin. Sebelum itu, pagi tadi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2018 singgah di tiga lokasi lagi di Johor. Konvoi berada di Parit Raja, Batu Pahat dan Muar bagi mengedarkan Jalur Gemilang kepada wakil-wakil agensi kerajaan serta orang ramai. Ketua Konvoi Hari ke-10, Nazira Abdullah berkata sambutan menggalakkan diterima di setiap hentian sejak jelajah bermula pada 5 Julai lalu. Malah perjalanan ke setiap destinasi juga berjalan lancar seperti yang dijadualkan.
Alhamdulillah, so far so good. Memang alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku insiden ke bawah. Dan insyaAllah pekerjaan akan berterusan sehingga 31 Ogos 2018. Pelancaran Bulan Kebangsaan Peringkat Johor Bahru berlangsung di Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang pagi tadi. Sebelum ini, konvoi yang disertai 66 kenderaan pacuan 4 roda dan motosikal berkuasa tinggi tiba di Mersing Ahad lalu sebelum ke Kluang, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2018, program Kibar Jalur Gemilang 2018 peringkat Negeri Sembilan menampilkan sedikit kelainan. Menteri Besar Aminuddin Harun menaiki komuter dan mengagihkan Jalur Gemilang kepada penumpang. Wartawan Nur Julizan Muhammad Zain ada laporannya. Mengagihkan Jalur Gemilang di Pusat Beli Belah dan Plaza Tol sudah biasa dilakukan. Kali ini, sedikit perubahan dilakukan di Negeri Sembilan. Train komuter dipilih sebagai lokasi pengagihan Jalur Gemilang. Menteri Besar Aminuddin Harun mula menaiki komuter di Stesen Batang Benar dekat Nilai untuk mengedarkan Jalur Gemilang sambil beramah mesra dengan penumpang sebelum turun di Stesen Seremban. Menurut Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan, Muhammad Razi Omar, langkah menampilkan pemimpin negeri bersama-sama rakyat di dalam komuter antara usaha menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2018. Ada sedikit kelainan daripada yang sebelum ini kita buat, yang mana kita menggunakan komuter daripada stesen Batang Benar menuju ke stesen Seremban. Jadi dengan kata lain, kita menjadikan sebagai satu simbolik dengan menggunakan kereta api, yang mana kita membawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama rakyat dalam kos kereta api, yang mana beliau membagi-bagikan, mengedarkan bendera Jalur Gemilang. Yang inilah kita nampaknya bagaimana kebersamaan pemimpin bersama rakyat. Sementara itu, penumpang yang ditemui teruja kerana dapat menaiki tren komuter bersama-sama Menteri Besar di samping dapat beramah mesra dengan beliau. Satu program yang baik. Saya berharap program seumpama ini dapat diteruskan lagi. Memang kami teruja sangat. Kami memang komuter ni sama saya dengan anak. Tak sangka YB Menteri Besar ada bersama untuk terus pergi ke Seri Fahaman dekat Seremban Prima di Seremban. Kami rasa macam bertuah sangatlah. Hari ini saya rasa berbanggalah sebab dapat naik satu train dengan MB Negeri Sembilan untuk program mengibarkan Jalur Gemilang sempena kemerdekaan kita. Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa sangat berbanggalah. Bertuah kerana dapat kesempatan berjumpa sendiri dengan Yang Amat Berhormat. Dah rasa banggalah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana dapat bersama-sama meraihkan hari merdeka bersama kami. Tema sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, iaitu Sayangi Malaysiaku, mengajak rakyat Malaysia untuk terus saling hormat menghormati, bersatu padu dan berganding bahu dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Selaras dengan itu, Menteri Besar Aminuddin Harun menyeru setiap rakyat tanpa mengira agama, bangsa dan peringkat umur untuk terus bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cintakan negara, sekaligus mempamerkan Jalur Gemilang di rumah, kedai dan juga pejabat. Kita berharap bahawa kali ini sambutan kibar Jalur Gemilang dapat diraihkan semula oleh semua rakyat dan masyarakat, dan saya mengajak semua masyarakat khususnya penduduk di Negeri Sembilan untuk mengibarkan Jalur Gemilang di premis-premis, sama ada premis perniagaan, premis kesendirian, premis kediaman ataupun rumah-rumah surau masjid dan rumah ibadat, supaya memberikan satu semangat patriotisme yang tinggi. Beliau turut melepaskan konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang 2018 membabitkan 30 kenderaan dengan 90 peserta daripada pelbagai jabatan dan agensi serta wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO.
pastinya kelainan yang ditampilkan menerusi program Kibar Jalur Gemilang 2018 peringkat Negeri Sembilan pada tahun ini menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan di samping memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat di negeri ini. Laporan Nur Juliza Muhammad Zain dan juru kamera Muhammad Azri Zubir untuk RTM. Lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan RTM Pahang dan antaranya mengenai masalah air. Jadi kita terus saja bersama Fatin Nasuha Rashid di sana. Silakan Fatin. Terima kasih Mirza di Angkasa Puri. Seramai 300 penduduk melibatkan 47 keluarga di Kampung Sungai Kepong Lancang Pahang berdepan masalah tekanan air rendah sejak beberapa tahun lalu. Keadaan bertambah kronik sejak Aidilfitri lalu sehingga memaksa mereka mengumpul wang setiap bulan untuk membeli tong air berkapasiti 600 gallon bernilai RM700. Salah seorang penduduk, Rokiah Ibrahim berkata beliau tidak mampu untuk membeli tong air berkenaan. Nak ke air ini payah sangat. Terpaksa main kutu beli tong. Itu 2 hari, 3 hari baru hantai. Masalah air itu lah. Harapan saya minta lah kerjasama kalau boleh minta pam air lah. Saya nak bayar angin buat apa? Bukan ada air. Minta pam ni saya dah beritahu kepada ni dia orang dah cakap dah beritahu kepada ketua kampung, tapi tak ada pun dia punya buat tindakan balas. Sebabnya buat jalan pula lagi, jalan ni ada di suratnya. Tahun tu sebelum lepas dia minta jalan ni lagi bersuratnya, sampai sekarang senyap. Dan ni dah ada, buat apa lagi nak surat? Untuk apa? Yang penting nak air. Yang penting air lagi penting jalan. Tak boleh kan ada air kita ni macam 24 jam ni ada air. Itulah. Sama-sama dengan orang lain kampung ni. Itu je lah saya minta harap lah. Kadang-kadang saudara-saudara datang pun saya pun segan lah. Saya pun tak ada. Itu yang kadang-kadang lagi sebelah dekat dengan Gaya Haji. Ini yang saya minta ni. Kalau boleh cepatkanlah masalah itu je lah. Ini biar molek lah kalau boleh. Bapak mocik pada ketik mana juga. Mocik ambil air muhmat tu. Nggak boleh dikikan ni. Tu kata tu. Kau boleh yang mahu air tu, ya okey lah. Kau boleh selepas ni lah. Tak daya lah kita ke apa. Bak umur dah tua dah kan. Pak makcik pagi makcik kerja tadika. Balik lu pengah air, kalau masuk nak basuh, nak benda lagi. Penduduk merayu supaya pihak berkaitan segera mengatasi masalah tersebut yang kian hari mengundang pelbagai kesulitan kepada penduduk, terutama warga emas dan anak kecil. Penghantaran air ke rumah penduduk juga diharap dilakukan secara konsisten agar memudahkan mereka. Bagi membentuk dan melahirkan lebih ramai banduan yang berkemahiran, Jabatan Penjara Negeri Pahang buat julung kalinya menganjurkan kursus pemanduan jentera berat. Program yang disasarkan sebanyak 3 seri setahun itu bertujuan memudahkan golongan tersebut mendapatkan pekerjaan apabila dibebaskan kelak. Menurut Pengarah Penjara Negeri Pahang, Dato' Abdul Basir Muhammad, program yang diadakan melalui Strategi Lautan Biru Kebangsaan MBOS itu mendapat kerjasama bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB, Akademi Binaan Malaysia Wilayah Timur ABMT dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang. Program ini ada 3 siri. Melibatkan 30 orang panduan penghuni-penghuni penjara di seluruh negeri Pahang, dan program ini dibiayai oleh pihak CIDB dengan kerjasama kita lah, CIDB dengan Jabatan Penjara dengan JPJ serta ABM Akademi Binaan Malaysia Wilayah Timur. Jadi program ini telah berlangsung lebih kurang dah 2 bulan lebih, di mana batch pertama telah pun tamat dengan jayanya melibatkan 6 orang penghuni, dan batch kedua sedang berlangsung sekarang ini melibatkan 10 orang penghuni dan baki lagi dalam muncul juga dalam 16 orang lagi itu akan dibuat pada penghujung tahun ini, insyaAllah. Tambahnya, dengan kelebihan ilmu pengetahuan tersebut membolehkan mereka bersaing merebut peluang pekerjaan dan terhindar dari sebarang kegiatan negatif. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Majlis Pelancaran Khusus Pemanduan Jentera Berat Penjara Negeri Pahang yang dirasmikan oleh Ketua Pengarah Penjara Malaysia, Datuk Seri Zulkifli Omar di Penjara Penuh Kuantan.
Khusus tersebut memfokuskan kepada banduan-banduan yang sedang menjalani hukuman di penjara-penjara di Pahang dengan mengambil tempoh selama 2 bulan bagi setiap siri. Atas dasar minat kepada haiwan peliharaan kucing, sepasang suami isteri sanggup menghabiskan perbelanjaan yang agak besar bagi membeli dan membiak baka kucing unik jenis Sphinx yang tidak berbulu. Kamaruzaman Awang Teh, 61 tahun dan isterinya Faizah Abdul Wasid, 59 tahun berkata, kucing Sphinx itu adalah antara koleksi kucing terbaharu dimiliki mereka selain pelbagai jenis kucing lain seperti kucing Parsi dan Maine Coon. Kamaruzaman berkata pada masa ini dia mempunyai 4 anak kucing Sphinx berusia 4 bulan dan induk jantan serta betina yang dibeli dari Rusia. Induk-induk yang diimport dari Rusia berharga kira-kira RM11,000 seekor itu merupakan induk asli yang mempunyai sijil kelahiran dan perakuan antarabangsa. Baka Sphinx. Jadi mula saya beli baka induk dia sepasang daripada Rusia. Lepas tu setakat ini maknanya telah dapat anak lah. Dapat anak 4 ekor dan umur anak sekarang dah 4 bulan. Maknanya sekarang dalam proses untuk kita nak buat sup lah. Di Pahang ni, dia tengok baka Sphinx ni kan? Di Pahang setakat saya tahu yang betul-betul baka Sphinx yang pure lah, saya tak jumpa lagi lah. Katanya antara cabaran dalam penjagaan kucing ini adalah mengenal pasti makanan yang sesuai. Ini kerana memandangkan perutnya amat sensitif dan makanannya tidak diimport ke Malaysia. Manakala antara keunikan kucing berkenaan ialah tidak mempunyai bulu dan suhu normal kucing berkenaan ialah pada 38 darjah Celsius. Katanya lagi kucing berkenaan juga amat aktif dan bersifat ingin tahu serta begitu manja dengan orang ramai. Sekian dahulu bingkisan dari Pahang. Kembali bersama Mirza untuk berita N5 lain. Silakan. Baik, terima kasih Fatin Nasuha Rashid langsung dari RTM Pahang. Dan saudara, lintas langsung negeri-negeri diteruskan pula dengan laporan dari Sarawak. Kita bersama rakan setugas Gracia Vicky Chua di sana. Silakan, Gracia. Terima kasih Mirza Dianggas Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Taktik 2 orang perompak dengan mengancam akan meletupkan sebuah kedai serba neka di Taman Suria Matang di Kuching tidak berhasil apabila mereka dicekup polis kurang daripada 24 jam laporan dibuat berhubung rompakan itu. Dalam kes rompakan bersenjata pada pukul 2 pagi semalam, kedua-dua perompak dikatakan menceroboh masuk sebelum melarikan wang tunai berjumlah RM1,560. Suspek berjaya ditangkap di 2 lokasi dan waktu berbeza, iaitu di Taman Sukma pada pukul 8 pagi dan Taman Malihah pada pukul 4 petang. Menurut Ketua Polis Daerah Pedawan Superintendent Aidil Bol Hassan, suspek lelaki yang masing-masing berumur 22 dan 40 tahun itu dipercayai mencuba masuk dan mengugut untuk meletupkan kedai sekiranya permintaan mereka tidak dipatuhi. Selain wang, perompak turut melarikan 4 unit telefon bimbit milik 4 pekerja yang bekerja pada waktu itu. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan bagi rompakan bersenjata dan berkumpulan. Pelaksanaan inisiatif program Sukarela Insentif Suri oleh Kerajaan Persekutuan kepada suri rumah di seluruh negara yang berkuat kuasa esok disambut baik. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia sebagai langkah awal dalam membantu golongan wanita dan ibu tunggal yang berpendapatan rendah. Walau bagaimanapun, beliau berharap satu penerangan khas dapat dilakukan bagi menjelaskan inisiatif berkenaan. Perlu ada penerangan penerangan kepada orang awam supaya mereka faham, faham dan juga dapat memberi maklum balas untuk memantapkan sistem yang akan diperkenalkan nanti. Datuk Seri Fatimah ditemui pemberita di Kuching menjelaskan perkara tersebut.
Minggu lepas, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengumumkan inisiatif suri yang membolehkan suri rumah berpeluang menikmati sekuriti sosial yang berkualiti dan meningkatkan sekuriti pendapatan. Ia akan dilaksanakan dalam tiga fasa, yang mana fasa pertama bermula esok membolehkan anggota suri menyimpan minimum RM5 sebulan dalam akaun kumpulan wang simpanan pekerja KWSP masing-masing, dan kerajaan pula akan menyumbang RM40 sebulan. Bantuan bersasar ini akan memberikan penumpuan kepada penerima IKASEH melibatkan seramai 359,065 wanita di seluruh negara. Persidangan Tripartite Academy for Silent Mental, AFSM, yang akan diadakan pada 14 dan 15 Disember depan bakal berkongsi ilmu dan teknologi perubatan terutama penyakit kanser. Pengerusi dan pengarah pengasas Pro Bono AFSM, Profesor Dr. Kin Fahchin berkata, persidangan dua hari anjuran AFSM itu akan melibatkan tiga bidang sains, iaitu Persidangan Persatuan Kairosurgery Asia Kelima, Persidangan Inovasi Kanser serta Persidangan Kemanusiaan, Bioetika dan Program Capaian Perubatan. Sekitar 400 pengamal perubatan, profesional, ahli akademik dan sektor awam akan menyertai persidangan berkenaan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Profesor Dr. Kin menambah 85 penceramah akan berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam penyelidikan kanser. Persidangan tersebut juga akan menyaksikan proses pembedahan terhadap pesakit kanser tempatan terpilih yang akan dilakukan oleh pakar pembedahan tempatan dan antarabangsa secara percuma. Dianggarkan lebih 200,000 pengunjung dari dalam dan luar Miri telah berkunjung ke Taman Lampu LED berwarna-warni berbentuk bunga mawar di Koko Kebana, Miri. Hiasan 69,000 bunga itu merupakan salah satu aktiviti yang diadakan bersempena program Cuti-Cuti Miri yang bermula dari 20 Julai lepas dan berakhir malam tadi. Presiden Persatuan Kipar Dunia Sandy Ngoi berkata, program yang mendapat kerjasama baik daripada pelbagai agensi kerajaan dan pelancongan itu telah menerima respon yang amat menggalakkan daripada pengunjung. Program yang julung kali diadakan bersempena program Cuti-Cuti Miri turut menampilkan pelbagai aktiviti menarik untuk para pengunjung, termasuk pertandingan Ratu Cantik Kipau atau Chung Sam dan Ratu Universal yang melibatkan peserta dari Taiwan, China, Beijing dan Malaysia. Bagi orang Brunei ingin lagi berkunjung sini, yang mana kawan-kawan dan saudara-saudara mau berkunjung di sini. Kerana ini first time ataupun pertama kali diadakan di sini, Koko Kebana ini. Dan saya telah mengikuti pertandingan diadakan di sini. Memang baguslah, menarik untuk tarikan pelancong juga datang situ. Lepas keluarga pun boleh ikut beriadah. Cindy berucap pada majlis penutupan program Cuti-Cuti Miri di Koko Kebana Miri. Sementara itu, pengunjung yang ditemui berharap agar program sumpama itu dapat diteruskan pada masa akan datang. Terhadir Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Penguan Manggil dan Pegawai Daerah Miri, Abdul Aziz Yusof dan Pengerusi Persatuan Kipau Dunia, TKLU. Jadi setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Misa. Silakan. Baik, terima kasih Gracia. 20 unit rumah di dua blok projek pembinaan rumah sementara atau rumah transit di Kampung Balimbang, Pulau Bumbum roboh akibat angin kencang semalam. Bagaimanapun, 30 unit rumah di tiga blok lainnya yang dibina di kawasan yang sama tidak terjejas. Pegawai daerah merangkap pengerusi jawatankuasa bencana daerah sempurna Dr. Chacho Bulah ketika dihubungi pemberita RTM mengesahkan kejadian yang menimpa bangunan rumah yang dibina di atas air itu. Rumah transit berkenaan dibina bagi menempatkan mangsa kebakaran pada November tahun lepas di kampung tersebut. Projek 5 blok itu setiap satunya menyediakan 10 unit rumah yang berupaya menempatkan 50 buah keluarga. Menurut Dr. Chacho, pihak kontraktor telah diarah menjalankan kerja-kerja pembaikan dua blok rumah yang terjejas. Dan untuk lebih banyak laporan dari negeri di bawah bayu ini, kita terus saja bersama Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah memerlukan satu enactment atau peruntukan perundangan lengkap untuk memanfaat sepenuhnya hasil-hasil negeri, terutama minyak dan gas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal berkata kerajaan negeri akan meneliti perkara tersebut, terutama dalam konteks penerokaan petroleum di pesisir pantai. Menurut Datuk Syafiq, peruntukan ordinan tanah di Sabah ketika ini sangat terbatas kepada tanah besar dan tidak meliputi kawasan pesisir pantai yang banyak terlibat dalam aktiviti cari gali petroleum. Untuk membolehkan kita regulate dengan izin, we can't regulate this sector. Yeah? Oleh kerana kita terbatas. Mainland, yes. Tapi mainland kita tidak ada undang-undang mineral yang ada. Dari segi mainland pun, cuma kita ada land ordinance. Beliau menegaskan perkara ini ketika menjawab soalan tambahan Adun Sulaiman, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-15 di Kota Kinabalu. Terdahulu mengulas saranan Adun Karanaan, Datuk Seri Panglima Masri Manjun agar kerajaan negeri menuntut 5% royalti daripada cukai ekspor petroleum daripada pihak persekutuan. Datuk Syafiq yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata kerajaan negeri akan menuntut setiap hak negeri. Namun katanya kerajaan negeri akan memastikan dahulu tawaran royalti 20% daripada kerajaan persekutuan dipenuhi mengikut perkiraan berdasarkan kapasiti pengeluaran dan bukan keuntungan bersih atau kasar. Dengan peningkatan royalti kepada 20%, Sabah dianggar menerima tidak kurang RM5 bilion sekiranya kaedah pengiraan kekal seperti kiraan sedia ada. Dewan Undangan Negeri Sabah hari ini turut meluluskan rang Undang-Undang Enactment Hutan Pindaan 2018. Pindaan bertujuan menggantikan definisi hasil hutan dalam Seksyen 2 Enactment Hutan 1968 dengan memasukkan takrifan gaharu. Pindaan turut melibatkan penambahan subseksyen untuk memenuhi keperluan pendakwaan kes kecurian gaharu. Ketika membentangkan rang Undang-Undang Enakmen Hutan Pindaan 2018, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata, kebanyakan kes kecurian hasil-hasil hutan gaharu jarang ditangkap semasa melakukan kesalahan dalam kawasan hutan-hutan simpan dan tanah kerajaan di negeri ini. Justru pindaan penambahan subseksyen itu penting untuk mengukuhkan peruntukan sedia ada bagi menangani kes-kes kecurian gaharu yang semakin berleluasa. Sementara itu, ketika menggulung perbahasan terhadap rang undang-undang itu, Datuk Syafiee yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata, nilai gaharu yang tinggi sehingga mencecah RM100,000 bagi setiap kilogram gaharu grade A amat penting untuk dilindungi. Di Sabah terdapat 100 hektar atau anggaran 5,000 pokok gaharu di hutan-hutan simpan melibatkan 68 penanam berdaftar. Pindaan tersebut yang tidak melibatkan sebarang kos kepada kerajaan negeri akan berkuat kuasa 17 September depan. 8 sekolah terdiri daripada 6 prasekolah dan 2 sekolah rendah di negeri ini masih ditutup berikutan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Haja Maimunah Haji Suhaibul yang dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu memberitahu dua sekolah rendah yang ditutup adalah Sekolah Rendah SK Suangpai Kudat dan SK Paginatan Ranau. Manakala 6 prasekolah ialah SK Tenambak, SK Kilugus dan SK St. Peter Kuala Penyu, SK Kalabakan dan SK Jambatan Putih Tawau serta SK Kota Klias Beaufort. Seramai 276 murid dijangkiti HFMD membabitkan 41 murid lelaki dan 47 murid perempuan prasekolah, 113 murid lelaki dan 73 murid perempuan sekolah rendah serta 3 pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan sekolah menengah. Seramai 150 jemaah haji dari Sabah selamat berangkat ke Tanah Suci Mekah malam tadi menerusi penerbangan KT-40S dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu tepat pukul 11.35 malam. Penerbangan ke-6 dan terakhir ini membawa 59 jemaah haji lelaki dan 91 orang wanita. Mereka dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kira-kira pukul 2.30 pagi sebelum meneruskan penerbangan ke lapangan terbang antarabangsa Jeddah. Terdahulu, para jemaah haji diberikan taklimat oleh petugas tabung haji Ustaz Malim Yusof sebelum mendengar amanat yang disampaikan Pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Taha.
Dato Haji Hasbullah mengingatkan para jemaah agar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi serta arahan semasa dari tabung haji. Beliau juga berharap para jemaah menjaga kesihatan dan mengambil peluang sepenuhnya untuk melakukan ibadah. Lebih 1,000 jemaah haji Sabah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci Mekah tahun ini dengan penerbangan pertama berlepas pada 29 Julai lalu. Sambutan Hari Kebangsaan setiap Ogos pastinya sinonim dengan kibaran panji kemegahan negara, Jalur Gemilang. Pemasangan Jalur Gemilang ini antara simbolik setiap rakyat dalam menyalurkan semangat patriotisme. Wartawan Salih Jikri dan jurukamera Anthony Gintik ada laporannya. Rakyat Sabah tidak kurang hebatnya dalam memarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan pemilihan bendera Malaysia dan negeri. Lambang kemegahan negara ini teguh berkibar di sepanjang kiri kanan jalan-jalan utama sekaligus menambahkan lagi keindahan pemandangan bandaraya Kota Kinabalu. Semua pihak nyata teruja dan bersemangat meraikannya dengan memasang Jalur Gemilang bukan saja di setiap bangunan dan premis sekitar bandaraya, malah turut dipasang di kenderaan. Bagi peniaga pula, setiap kali menjelangnya Bulan Kebangsaan juga secara tidak langsung beri peluang kepada mereka untuk membekalkan Jalur Gemilang kepada orang ramai. Sambutannya dia bagus, enak, banyak customer mula beli itu bendera. Dan bendera sini memang ada banyak size, size kecil, size medium dan size besar. Ramai jugalah orang beli, kan merdeka, mau kibarkan merdeka. Ya, sambutan oke juga, bagus. Sementara itu bagi golongan muda, kibaran Jalur Gemilang dapat mengingatkan mereka mengenai sejarah kemerdekaan negara. Melalui pameran-pameran dan mengadakan majlis tahlil untuk mengingati pahlawan-pahlawan sebelum ini. Menanamkan sifat patriotisme itu adalah dari pimpinan atau didikan daripada ibu bapa. Di mana kalau untuk menyambut hari kebangsaan ini, menyediakan atau mengibarkan bendera Jalur Gemilang di setiap rumah. Setiap pagi sebelum kami ada meeting, kami akan berkumpul dan kami akan menyanyikan lagu-lagu patriotik. Di sana kami dapat memupuk, kami dapat menghayati lebih kemerdekaan itu macam mana. Sebagai sebuah negara yang merdeka, sudah menjadi tanggung jawab rakyat di Malaysia tanpa mengira perbezaan budaya, agama dan bangsa, terus bersatu demi kemakmuran, keamanan, kejayaan dan kedaulatan Malaysia tercinta. Selamat Hari Kebangsaan, sayangi Malaysiaku. Betapa bertuahnya kita rakyat Malaysia pada hari ini, hidup aman dan makmur hasil daripada kemerdekaan yang kita kecapi hari ini. Dan seharusnya kita memperingati pengorbanan pejuang-pejuang negara yang telah membebaskan negara kita hingga merdeka pada hari ini. Sayangi Malaysiaku, Malaysia kita punya. Salih Jikri bersama jurukamera Anthony Gintik untuk berita RTM. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Sindiket penipuan program pengajian dan penempatan semula pekerja asing yang berjaya mengalami keuntungan hampir 2.2 juta ringgit berjaya ditumpaskan Jabatan Immigration. Tiga suspek termasuk dalang utama yang dikenali Abang Is direman untuk siasatan mengikut Akta Pasport 1966. Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Mustafar Ali memaklumkan sindiket yang dijalankan sebuah syarikat pelancongan itu didakwa telah menipu hampir 300 pendatang asing tanpa izin parti. Mangsa yang kebanyakannya terdiri warga daripada Bangladesh dihendaki membayar kira-kira RM8,000 seorang kepada sindiket berkenaan sebelum program tersebut ditutup pada 30 Jun lepas. Kita mengalu-alukan supaya masyarakat ataupun mana-mana warga asing yang merasai tertipu ataupun yang merasai bahawa mereka telah melakukan prosesnya tetapi ada dalang-dalang warga tempatan ataupun warga luar yang melakukannya. Kita telah nyatakan banyak kali bahawa urusan-urusan untuk mendapatkan pekerja-pekerja ini, pekerja asing khususnya, boleh terus melalui online dengan Jabatan Immigration dan boleh terus ke immigration ataupun vendor-vendor yang telah ditetapkan sebelum ini. Ini
Klon baru rambutan, program jalinan kasih di penjara dan menghidupkan semangat pembuatan bedak sejuk. Antara yang menarik dalam lintas langsung dari Kedah. Jadi kita terus saja bersama Siti Zaida Osman di sana. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Rambutan antara buah-buahan tempatan yang popular dan digemari ramai. Pelbagai jenis klon rambutan yang biasa didengar, antaranya rambutan anak sekolah dan rambutan gading. Namun hasil inovasi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI di Bukit Kayu Hitam telah berjaya menghasilkan klon terbaru iaitu Mutiara Merah bagi klon AG28 dan Mutiara Wangi bagi klon GB44. Antara ciri klon rambutan ialah pohonnya yang lebih rendang, mampu berbuah selepas 2 tahun ditanam dan mempunyai isi yang tebal. Pembangunan klon ini telah dimulakan sejak tahun 1981. Ketua Pegawai Penyelidikan MARDI Sintok, Bukit Kayu Hitam, Dr. Johari Sarip berkata, klon tersebut terhasil dari pendembungaan terbuka antara induk betina dengan 14 induk klon jantan. Dr. Johari berkata penemuan klon tersebut adalah dari penyelidikan yang agak panjang iaitu daripada 3,199 klon progeni penyelidikan. Klon yang berpotensi mengambil kira 13 ciri iaitu 6 ciri prestasi pokok iaitu mampu berbuah luar musim, kelebatan buah, kerintangan penyakit buah, bilangan buah di setiap tangkai dan kelekangan isi. Kelebihan lagi, kedua-dua klon baru ini mempunyai kulit yang begitu tahan daripada rekahan sama ada di pokok ataupun semasa penyimpanan. Kedua-dua klon ini mempunyai hasil yang lebih tinggi berbanding kebanyakan klon komersial. Klon rambutan baharu ini juga akan masak lebih awal antara 2 hingga 3 minggu berbanding klon komersial yang agak lewat. Selain dapat meningkatkan industri tanaman rambutan negara, ia dapat memberikan pulangan hasil yang lebih tinggi kepada pengusaha. Bedak sejuk begitu popular digunakan di kalangan wanita Melayu yang tinggal di kampung. Ketika itu, bedak sejuk antara bahan kecantikan yang menjadi pilihan. Namun kini, bahan kecantikan semakin ketinggalan dan dilupakan. Hasil inisiatif guru dan pelajar pendidikan khas SMK Sanglang Jerlun, pembuatan bedak sejuk secara tradisional dihidupkan kembali. Ia bukan sekadar memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai cara dan teknik pembuatan, malah pelajar dapat mempraktikkan pembuatannya bagi menambah pendapatan apabila keluar nanti. Melalui proses PDPC, saya lihat mereka banyak masalah pada psikomotor. Sebab low function ataupun kefungsian rendah ni, mereka adalah bermasalah lebih daripada satu. Maksudnya dia ada psikomotor, dia ada bahasa, dia ada komunikasi. Jadi bila saya tengok kat situ ada kekangan, jadi saya cuba create satu projek yang mana mereka boleh fun, boleh buat dan secara tak langsung mereka boleh pasarkan produk ini. Pada kebiasaannya, pelajar diberikan taklimat ringkas dan dibahagikan tugas-tugas yang perlu dilakukan. Prestasi pelajar-pelajar ini telah kita memperkenalkan kemahiran-kemahiran ini. Mereka lebih mempunyai jati diri yang tinggi. Mempunyai keyakinan diri itu utama sekali apabila kita beri pendedahan, apabila peluang mereka untuk memasarkan produk-produk kita. Contohnya kucai, apabila mereka pergi market, dia ada keyakinan diri. Seronok lah. Selalu buat apa? Selalu je hari-hari cikgu selalu buat apa? Hari tukar ayam berah. Jadi? Lepas tu, titik-titik, bedak sejuk. Bedak sejuk tu? Seronok. Cikgu siapa yang ajar selalu? Putaga Syuhada. Lagi, cikgu siapa lagi? Cikgu Marina. Oh. Dalam tempoh sehari, mereka dapat menyiapkan lebih 300 bungkus bedak sejuk dan menjualnya pada harga RM3.50. Biarpun sekadar untuk memberikan pendidikan secara pembuatan bedak sejuk, namun produk keluaran pelajar-pelajar pendidikan khas sentiasa mendapat sambutan. Turut mendapat perhatian ialah penanaman sayur kucai dan pembuatan roti yang turut dipelajari oleh pelajar-pelajar ini oleh guru-guru yang berpengalaman.
Biarpun perayaan Waisak sudah berlalu, namun inisiatif yang diambil penjara Pokok Sena mengadakan jalinan kasih dapat menemukan kembali penghuni penjara dengan keluarga mereka. Program turut mendapat kerjasama Yayasan Pencegahan Jenayah MCPF Negeri Kedah. Pengarah Penjara Negeri Timbalan Komisioner Penjara Muhammad Sobri Yaakob berkata, program seumpama ini memberi peluang dan kesempatan kepada penghuni penjara untuk bertemu ahli keluarga masing-masing. Melalui program ini, penghuni penjara merasa insaf dan sedar dengan perbuatan yang mereka lakukan, sekaligus dapat menjalinkan semula hubungan dengan ahli keluarga selepas mereka dibebaskan nanti. Kalau sebelum ini mereka mungkin sekadar mengadakan lawatan di hari perjumpaan ataupun mengutus surat, tapi kali ini bersua muka. Secara bersemuka pula mereka berpeluang untuk berjumpa dengan keluarga mereka. So, ini adalah satu peluang yang amat baik, yang mana bukan semua dinikmati oleh penghuni-penghuni yang lain. Mereka, sebab di kalangan mereka ini adalah mereka terpilih, dan inilah peluang untuk mereka bukan kata sekadar orang kata apa, bersalaman, bermaaf-maafan, tetapi juga satu peluang untuk orang kata merapatkan lagi hubungan. Tidak kesemua banduan berkesempatan berjumpa dengan ahli keluarga dalam majlis ini. Pemilihan dibuat berdasarkan disiplin diri yang baik, mematuhi arahan dan berkelakuan baik sepanjang tempoh pemulihan. Hadir sama pengarah penjara Pokok Sena, Timbalan Komisioner Penjara, Jamil Razif Kasim. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Jelapan Padi. Saya Siti Zaida Osman, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Siti Zaida. 120 daripada 655 pelajar Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra SMSTMFP Pengkalan Cepa Kelantan mengambil subjek bahasa Perancis sebagai subjek bahasa ketiga pilihan. Prestasi yang ditunjukkan pelajar tersebut amat cemerlang apabila kesemua mereka lulus 100% tahun lepas. Prestasi yang cemerlang itu mendorong Duta Perancis ke Malaysia. Frederick Lamlanche meluangkan masa melihat perkembangan pengajaran dan pembelajaran bahasa Perancis di sekolah itu. Menurut pengetuanya, Wan Jah Wan Yaakob berkata, pelajar yang memilih subjek itu kini semakin fasih bertutur dalam bahasa Perancis. Kerana mereka membuktikan bahawa kejayaan yang amat cemerlang, 2017, anak-anak kita telah berjaya lulus 100% dalam DEF examination, dan bagi memperkasa bahasa Perancis, insyaAllah saya berhasrat untuk membawa anak-anak saya ke Perancis. Sementara itu, guru bahasa Perancis sekolah ini berpuas hati dengan pencapaian pelajarnya setakat ini. Dan 2 jam seminggu itu mencukupi untuk pelajar menguasai bahasa. Seperti yang kita tengok tadi, masa persembahan pelajar, pelajar mampu berkomunikasi dalam bahasa Perancis sepenuhnya. Dan sebutan mereka, fonetik mereka sangat-sangat cantik. Selain bahasa Perancis, bahasa ketiga yang turut diperkenal di sekolah ini ialah bahasa Jepun, bahasa Mandarin dan bahasa Arab. Dan seperti biasa untuk laporan cuaca langsung, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Masih lagi bersama saya Farhalin dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca petang ini. Kita lihat kepada paparan carta angin semasa, tiupan angin kini masih lagi didominasi dari arah barat daya menuju ke rantau negara kita dengan kelajuan yang agak serdahana kuat sekitar 30 ke 40 km sejam. Dan tiupan angin kencang yang menyusuri perairan rantau negara kita menuju ke Lautan Pasifik berikutan dengan kehadiran ribut tropika atau siklon tropika yang dikenal pasti sebagai Babinka kini terletak di selatan China dalam keadaan yang pegun, dijangkakan akan mula bergerak menuju ke timuran dalam jangka waktu 1 hingga 2 hari yang akan datang. Dan seterusnya, amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi dikekalkan oleh jabatan yang melibatkan kategori kedua, di mana perairan Phuket, timur laut Kondor, utara
Rifnah dan juga Palawan dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan kelajuan mencapai 60 km sejam. Amaran kategori pertama juga masih lagi dikekalkan di kawasan perairan yang berwarna kuning yang mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter bersama kelajuan 50 km sejam. Kedua-dua amaran ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan dan perkhidmatan feri serta bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Amaran ini dijangkakan akan berakhir sehingga Jumaat 17 Ogos 2018 dan anda dinasihatkan agar lebih berhati-hati di setiap kawasan perairan yang dinyatakan di sini. Seterusnya kita beralih ke paparan imej satelit untuk melihat perkembangan cuaca semasa. Dapat diperhatikan tiada kelompok awan yang dicerap di seluruh rantau negara kita dan ini menunjukkan bahawa rantau negara kita kini sedang mengalami keadaan kurang hujan dan kelembapan yang lebih rendah dan memberikan impak kepada perubahan suhu yang lebih tinggi dan panas daripada kebiasaan. Dan info yang terbaru kami terima daripada stesen-stesen meteorologi di seluruh Malaysia telah mencatatkan suhu maksimum iaitu di Stesen Meteorologi Sibu, Kapit dan Sri Aman mencatatkan suhu 35.9 darjah Celsius diikuti dengan Stesen Meteorologi Termeloh 35.2 darjah Celsius. Subang Selangor 34.9 darjah Celsius dan seterusnya di Petaling Jaya Kuala Lumpur 33.8 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Sekian dari saya Farah Halim, kita kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Noor Farha dari Med Malaysia dan saudara laporan itu juga mengakhiri N5 pada 14 Ogos. Jadi saudara kita saksikan visual kemeriahan kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan yang diadakan di Gong Kapas Kuala Terengganu sebagai penutup tirai. Saya Miza Ismail Muhammad bersama kibarkan jalur gemilang dan sayangi negaraku.